di ujung sana ya, nampak mendung tebal. Jadi di daerah Purworejo itu kemungkinan sudah turun hujan lebat itu ya. Udah mendung Bang Sawal. Mendung. Asapnya nggak ada ya. Mantap. Kalau untuk perawatan Bang Sawal emang josh. Pak Ketua udah masuk toh. Sudah, Pak. Pak. Bukan Mbak Motor. Bapak kami udah beli tadi. Anu tiketnya. Oh, sudah. Wah, ini ibunya komplit nih Pak Ketua. Depannya ini Pak Ketua. Sudah dicucuknya. Oh. Wis. Saya itu tadi. Ibu asli? Asli dari Aceh. Dari Aceh. Terus ini tadi anak perempuan Ibu. Menantu, tapi yang menantu yang laki asli sini? Iya, orang Purwodadi. Tapi di sini tinggal di mana Ibu? Di asrama Brimob. Oh, polisi ini tadi. Oh, di Gondowulung sini atau di Pati? Oh, di Pati. Loh, lah kok ini bisa naik dari Jogja ya? Ini Bapak ini. Kami yang pulang. Bapaknya orang Jogja, saya ikut. Oh, alah. Jadi dari Pati ke sini. Dari kemarin berangkat sehingga tempat lesannya. Iya. Tempat lesan di Purwodadi. Aceh di mana Ibu? Langsa. Oh, Langsa. Aceh Timur. Ya. Duduk. Abi kami Langsa. Ditunggu nanti Bu. Ditunggu nanti. Nunggu Bapak dulu yang pakai peci putih. Dulu waktu Jumpa berarti pas waktu dinas di Aceh itu yang Brimob itu pasti. Iya. Abi, ya? Ini di anak gadismu. Nisa beliin tuh Abi. Ini akuannya di sini, Bi, enggak usah beli aku, ada banyak nih Nisa beliin. Komplit bekalnya. Jajanan nih, roti. Kemarin Ibu dari Aceh juga naik ALS. ALS juga. Memang udah langganan. Oh. Saya pulang ke Jawa enggak pernah naik mobil lain. Aceh di mana, Bu? Langsa, Bang. Oh, Langsa. Aceh Timur. Habis sekolah di Pak, sekolah Simpang Langsa. Iya. Ada Mak, Bapak. Kemarin ikut ALS mana? Surabaya atau ini juga? Oh, ini juga sama Bang Sawal. Tapi lain. Ya, putih-putih mana, Bang? Bang Andi. Andi. Hah? Libur. Bang Andi. Keluarganya datang dari apa? Palembang ya? Kalimantan. Oh, Kalimantan. Ah, abang iparnya. Berarti Ibu kemarin merasa nyaman dengan armada ALS ya? Memang saya kok kemarin nggak pernah ALS terus. ALS terus ya? Terus ada. Memang saya senyarinya itu aja. Di Pati ada. Man ini kena Dabi itu kan? Sama Mania.
Habis pemberangkatan ini saya juga ada tugas ya ini ya. Saya juga ke arah barat, tapi saya bawa motor mungkin kehujanan ini nanti ini. Aduh ya Allah, semoga nanti nggak kehujanan. Karena kalau apa ibu? Wah, terima kasih, ini rezeki namanya ibu. Saya ambil satu ya ibu. Ya. Terima kasih, barakallah, barakallah. Waduh. Memang paten sopir Medan ini ya. Yang mau sholat-sholat dulu, yang mau bayar-bayar minuman dulu. Ini sudah sampai di loket lagi. Penumpang pada sholat dulu ya. Wudu air wudu. Apa Pak Ketua? Iya, sholatnya kan di sini musholanya. Kita kan keramaian gitu. Iya. Pak Ketua dan tadi kan di sini cuma kan enggak mau ya loh. Itu tetap banget mungkin loh. Kamu tuh kan nanti kalau hari itu. Jadi kaca depannya ada enggak, Pak? Kaca depan dipakai, jadi dipertahankan, nanti cari uang dulu. Cuman kaca kanan kiri harus. Kalau yang pintu itu mungkin lebih parah, pintu sopir itu. Jadi ALS 311 kena lempar kanan kiri depan. Ayo nah, ketua ya. Besok nyampe. Dan pesan kaca kepada Pak Kardi.
Oke ya teman-teman ya, saya akhiri video siang hari ini. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta. Berhati nyaman. Horas.